Lantak be. Hei, tempat mana hang bawa aku ni, Fendi? Apa pasal? Hei, pusing-pusing aku cek parking kat sini. Susah sangat ke parking kat sini? Parking nampak banyak je. Parking banyak. Nak cari tempat dia susah sikit. Tapi mencabar. Cari tempat ni memang mencabar sikit. Ni dekat blok M. Blok M. Ni ada restoran lauk ayam kampung di Plaza Damas Atamas. Inilah yang aku cakap tu. Betul. Tempat dia memang kayangan. Kayangan. Tengok orang tapi semua full. Tapi harga makanan, weh, berpatutan. Ya, betul. Betul. Betul tak? Betul. Saya kena tengok. Dan yang paling menariknya, untuk bulan kemerdekaan ni ada menu special. Bulan kemerdekaan, menu special. Anda tak sabar kan? Tak sabar. Sebab tu baju kita sama. Sabar, Merdeka. Merdeka. Jom, sabar, jom. Wow, Faiz. Ini dia restoran lauk ayam kampung di Plaza Damas Hartamas. Bukan orang biasa-biasa pergi tempat tu. Tapi kat sini semua boleh makan. Semua boleh makan. Lepas hang pun boleh makan kat sini. Okey, ini yang aku ambil ni ialah set ayam kampung. Ayam kampung ada dekat Hartamas. Oh, itu hebat dia tu. Hang ambil apa pula tu? Ni dengan daging salai. Daging salai? Set daging salai. Set daging salai? Dia ada telur masin ni kan. Oh, okey. Yang aku cerita sikit apa yang aku ada. Apa yang ada dalam sepinggan aku ni. Okey. Dia ada ayam kampung. Lepas tu dia ada macam tu lah. Nasi. 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 Cerita pasal nasi. Yes, tunjuk sikit. Gunakan beras merah Primera. Low GI, Faiz. Low GI, ya. Siapa nak diet, yang siapa ada diabetes nak makan nasi banyak. Boleh tapi cuba. Takut, makan ni. Betul. Lepas tu dia ada salad-salad, dia ada kari dia nampak menggoda. Lepas tu sambal belacan. Baik. Tengok tak boleh tahan. Dan dekat aku pula ada daging salai lah. Dia punya lauk dia tu. Lepas tu beras merah juga. Beras merah. Sama. Ada ulam dan juga daun telur salad, masin. Telur masin, ada sedikit kuah gulai dan juga sambal bacan. Tauge pun ada kat situ. Weh, kalau kita tengok macam ni, tak boleh tahan lah. Nak tak boleh tahan lah. Kena pula kat luar hujan. Betul. Dan saya nak jemput semua datang ke lauk ayam kampung yang terletak di Plaza Damas Hartamas dan cuba sendiri apa yang kami makan kat sini. Kalau nak tambah-tambah lauk pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, mari Faiz. Silakan Faiz. Jom. Jom kita. Bantak dulu. Dan lupa. Jangan lupa satu lagi, siapa nak order beras, boleh klik link kat bawah ni. Kan, kalau orang tanya, jauh lah tak boleh nak pergi makan dekat Plaza Damas tu, boleh order beras, masak sendiri. Masak sendiri kat rumah. Boleh juga. Betul. Klik link kat bawah ni. Makan ni masak sampai lupa. Sampai lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Jom.
macam raja lah. Tapi, macam raja. Tapi aku rasa macam balik kampung sebenarnya. Betul. Macam betul. Kita nak balik kampung, mak mesti masak hidangan macam-macam. Hidangan macam-macam. Hidangan kampung waktu semua. Betul. Sekali ya? Mak ini nak balik kampung, mak pergi pasar cari bahan-bahan. Betul. Bahan-bahan. Mak masak bersungguh-sungguh. Betul. Untuk anak tersayang, betul lah kan? Boleh cerita sikit? Ni kita punya nasi lah. Ini set nasi. Ini set nasi ayam kampung tadi. Dengan beras primera. Betul. Lepas tu kat sini aku cerita sikit lah. Lauk gulai ayam kampung. Nama kedai ayam kampung. Ayam kampung. Mesti ayam kampung kan? Betul. Lepas tu ada masak lemak cili api siput sedut. Pandai makan tak? Lama tak jumpa kan? Lepas tu ada hang cerita. Ni daging apa? Ni kerutuk daging. Daging, kerutuk daging. Lepas tu ada gulai daging. Gulai daging kawah. Gulai daging kawah. Ya, betul. Gulai kawah daging. Dia bau rasa dia ganas sikit kan? Betul. Lepas tu dia punya ni ialah sambal udang. Udang belada macam tu lah. Tapi aku nak cerita sikit. Han tengok udang tu. Memang bulat-bulat kan? Segar-segar. Dan ada sambal dia kat situ. Dan set yang aku ambil ni sebenarnya dengan daging salai masak lemak. Betul. Dan ni dia, jarang-jarang kita jumpa. Memang susah nak jumpa lah kat KL. Nak pula Artamas ni, ikan bekuk. Apa dia? Ikan bekuk, bekuk. Ikan bekuk, kalau kat Kelantan ni, dia ikan bekuk ni macam ikan masin lah. Kalau first, first time dengar. Kalau dekat Sarawak, dia ada terubuk masin kan. Betul. Ni dekat Kelantan ada ikan bekuk. Memang lain macam sikit. Macam simple tapi sedap. Betul. Yang paling susah nak dapat ni dia, masak lemak jantung pisang dengan tempoyak. Dua-dua tu memang susah nak jumpa. Dengan cerita orang kuat kat sini cakap, yang ni musim durian je ada. Tak ada musim durian, tak ada tempoyak. Bukan selalu ada. Ini memang limited edition. Ini dia sambal ikan bilis kacang. Lepas tu ada juga kerutuk ayam kampung. Ini dia. Rebung. Ada ulam-ulaman dan sejuk-sejuk macam ni. Dia ada juga sup tulang. Sup tulang, cuaca kat luar berbas hujan memang sangat sempurna. Betul. Dan kita di set-set kat sini kita boleh add on dengan nasi beras primera ni. Betul. Kalau nak makan nasi putih boleh, nak makan dengan beras primera ni pun boleh. Macam kami order set macam ni, lepas tu dia nak order lagi lauk-lauk lain. Boleh, tak ada masalah. Tambah duit lah. Okey, Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak rasa dia punya daging salad dengan kita punya beras merah ni. Kena tak kena? Sebab ni hidangan kampung ni. Betul. Nampak ngam kan? Aku tak sangka gandingan nasi ni boleh ngam dengan semua lauk-lauk ni. Betul. Kita dah jalan satu, orang kata, dah ambil satu bulan lah. Macam-macam kita jumpa. Tapi di sini memang dihidangkan dengan lauk kampung. Yang paling tak percaya tu, Artamas. Tamas ada. Biasa makan spaghetti. Western dia. Macam ini pun ada lauk-lauk kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak jawab kena tak kena dengan nasi ni. Layan lu. Kena. Memang kena lah. Dia punya daging salad. Sampai lah. Memang aku kena cuik punya menu tu. Tapi jangan lupa aku punya juga. Walaupun dia set nasi ayam kampung, dia bagi selingan gulai dia. Aku nak cuba tuangkan gulai dia. Kadang-kadang pekat elok weh. Pekat lah nampak. Pekat elok warna dia pun. Kadang-kadang orang kata beras perak ni sesuai ke makan dengan lauk-lauk. Beras merah ni sesuai ke makan dengan lauk-lauk ni. Ini kita nak cuba. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tergelak sendiri. Gulai dia dengan gulai dia memang masuk lah. Betul lah. Lepas tu aku tengok dia tadi customer yang datang, semua duk hirup-hirup gulai ni. Hirup. Baik tu. Tengok hang bunyi pun. Tapi keistimewaan beras ni, makan sikit pun macam rasa kenyang. Betul lah dia suruh kita makan lauk. Tapi ramai juga yang kadang-kadang dia datang sini makan lauk saja. Sebab dia kata dia nak diet, tak nak makan nasi. Lepas ni boleh order nasi ni makan. Order nasi ni? Menyihatkan. Order nasi beras merah ni makan. Asal ayam kampung ni. Ayam kampung lah. Ayam kampung tak selalu jumpa. Hello. Hang kena lah. Bawa hantar. Cerita sikit. Ayam kampung ni, fizikal dia memang macam orang kampung. Kurus-kurus. Macam aku lah. Macam hang lah. Ayam kampung, aku ayam bandar. Tapi tak boleh nak tipu. Dia punya rasa dia sangat berbeza daripada ayam biasa lah. Ayam bandar lah. Dia punya rasa juicy, lepas tu cara gorengan dia rangup, tidak over rangup. Masin dia kena. Itu aku suka. Sebab tu aku cakap, dia punya ayam kampung ni dia goreng sempurna. Luar dia rangup, dalam dia masih lagi berjus. Betul. Kalau saya ayam kampung ni saat dia goreng, kering terus. Lihat. Tapi Pak Ir, main ni. Aku letak lah ni.
daging salad baik. Daging salad ni tak mengecewakan baik. Tak mengecewakan. Tak mengecewakan. Aku tengok muka hang ni happy dia tadi bila makan daging salad ni. Tak, aku dah kunyah dengan nasi tu. Ha? Kena, ngam. Kena kan? Tak berhenti dah. Kita nak cuba ni dia punya jantung pisang masak lemak tempoyak. Ha, ni lagi orang okay, ni. Tak apa aku makan dulu. Kolomah. Hang rasa tengok. Ha, rasa dulu. Ni dia punya tempoyak. Apa ni jantung pisang eh? Ya Allah. Betul lah. Aku sebalik kampung betul. Balik kampung ah. Memori tu mengimbau memori balik ah. Walaupun aku orang Pulau Pinang tapi aku dapat rasa masakan kampung ni dia lain tak sama. Betul. Lagi satu, aku yang aku pelik dengan nasi ni. Kita ambil ni menu berkuah. Elok pula tu dia punya kuah membaluti sebutir-sebutir nasi betul. Ni. Betul. Dia serap. Ha, dia serap. Dia tak. Bukan macam nasi biasa lah. Dia bukan macam pulut kan? Ha, betul. Ha, dia pulut, lain kalau pulut tu dia lalu je. Betul. Yang ni memang dia serap. Weh. Dah tak ada stok lah. Tak masuk lah. Udah. Banyak lauk-lauk ni. Betul. Kedai-kedai macam ni pun boleh sediakan lauk macam-macam. Kan? Oh. Sebab rata-rata yang udang bersadar. Rata-rata customer yang datang sini, dia kadang-kadang air mahari kat sini ataupun seminggu kat sini dia boleh pusing lauk-lauk yang berbeza-beza. Betul, betul. Ha. Boleh buat maraton lauk kan? Maraton lauk kan? Oh, weh. Udang dia pun fresh ni. Udang dia fresh, besar. Udang dia ni sadar. Sadar. Macam hang tak sedar, udang dia sadar. Macam ada beza. Ni lah, udang. Weh, dia pandai masak udang juga. Dia goreng tu, letak kunyit sikit, tak apa ni, garam sikit. Dia goreng terlebih dahulu. Pedas tak, hang rasa? Tak pedas. Tak pedas? Yang best tu, udang tu, aku suka dia goreng tu ada wangi dia sendiri tu. Betul lah. Lepas tu manis tu datang daripada udang tu. Betul lah. Udang kalau fresh, nak kupas pun senang. Betul lah macam ni. Champion. Kena pakai semua ulam dan sambal. Tapi yang dah try sambal dah belum? Yang try sikit lah. Wah, tu sambal dah. Oh, okay. Tuang sikit sambal dah. Jangan tuang. Cicah ulam je. Jangan tuang. Cicah dulu. Oh, okay. Salam perkenalan. Salam perkenalan. Ulam pun memang tak tipu-tipu punya ulam. Banyak dia bagi. Aku saja nak cakap lama-lama sikit sebab aku nak makan lebih. Sebab dia tadi sidai kita lama kan. Kita dapat ni mati-mati. Orang sediakan kita menu ni lama sangat. Kita tunggu-tunggu biar kita sidai yang lain pula kan. Cameraman kita lah nak masuk, nak ambil gambar pun semua lama sangat. Tak ada kita enjoy yang makan. Dia dah makan lah. Sambal dia. Sambal sedap lah. Ini bukan sekadar pedas. Tapi dia memang pedas. Ada masam dia. Dia ada masam, dia ada manis kat ujung-ujung sikit. Ada rasa macam, satu rasa yang susah nak digambarkan. Sekarang ni aku dah start berpeluh sikit. Terima kasih sebab ingatkan aku. Kalau tak aku tuang tadi. Dah ada aku nak cuba dia punya ni. Wah, daging. Daging. Wah, terima kasih. Yang memang romantik orangnya. Daging apa dia? Ini daging gulai kawah. Gulai kawah. Daging. Wow. Lembut. Boleh dipecah-pecahkan, dipisah-pisahkan melalui jari je. Bagi aku lah, aku cerita sikit pasal teknik masak lah. Okay. Ni orang kata teknik masak dia betul. Lepas tu memang cara orang kampung. Orang kampung. Cara orang kampung. Dia ni memang akan dimasak lama kan? Betul. Sebab orang kampung ni dia tak ada shortcut. Dia tak ada macam pressure cooker betul. Yang betul. Betul kan? Betul. Dia tak ada jalan mudah lah senang cerita. Nak sedap tak ada jalan mudah. Daging dia. Sabar sikit. Aku sabar dulu sini. Hang nak sabar sikit. Kita banyak lagi menu nak rasa. Hang nak sabar sikit. Dah. Aku nak phone dekat cepat-cepat. Biar ada scene tau. Aku nak ribai tau. Oh, tu lah. Wow. Wow. Sempurna. Aku sama tak ada kata-kata. Apa lagi kita nak cakap? Saya kat sini, saya nak jemput semua orang luar kat sana tu. Orang luar yang kat sana tu, yang sedang tengok tu, datang ke lauk ayam kampung yang terletak di Plaza Damas Hatamas. Betul? Rasa sendiri keenakan lauk pauk di sini. Dan yang menarik lagi, kita ada bersempena dengan bulan kemerdekaan ni, kita ada nasi merah beras primera. Memang terbaik. Datang sini, cuba. Pak Ida tak boleh cakap apa dah. Tak boleh cakap apa dah. Aku nak tambah nasi. Memang kena tambah nasi? Aku nak tambah nasi. Nak kena masuk dapur ke? Ha? Nak kena masuk dapur? Tak ada, kita panggil Ashraf. Ashraf nak tambah nasi. Yang penting kita tambah nasi. Alhamdulillah. Macam tak percaya lah. Kenyang tak? Kenyang, Alhamdulillah. Kenyang.
Tapi aku macam tak percayalah harga kita bayar tu betul ke? Eh betul, tak ada kaunting apa pun. Tak ada kaunting apa? Memang betul harga tu. Sangat-sangat berbaloi. Mana semua orang pun harga samalah. Betul. Bukan harga hang ah. Kan kat situ semua orang boleh makan. Kenapa ada tagline dia tu? Dekat harta mahli semua orang boleh makan. Macam fikir-fikir macam tak logiklah. Jangan tak percaya. Harga sekarang macam tu dekat harta mas. Kena percaya. Dia bukan terlalu murah tapi dia berpatutan. Berpatutan, betul. Berpatutan. Ni. Minggu ni dah settle dah. Selesai dah ni. Dah selesai minggu ni. Ah, dah banyaklah. Lepas tu, macam mana minggu depan? Ada lagi? Ada lagi. Okey, minggu depan aku pula bawa. Tapi kita pergi jauh sikitlah. Sikit. Luar dari KL. Luar dari KL lah. Kita pusat lah. Mantap. Tapi sebelum tu nak tanya. Dah makan ke? Ha, kita jumpa minggu depan.